Seorang pegawai Pengadilan Negeri Kota Depok menodongkan senjata api keluarga di Depok Jawa Barat. Akibatnya korban yang merupakan petugas keamanan asrama yatim piatu ini mengalami luka di bagian mata dan juga leher. Dalam video ini, saudara memperlihatkan seorang pria yang merupakan staf panitera PN Depok keluar dari rumah, sembari membawa pistol di wilayah Pondok Petir Bojong Sari. Tampak emosi pria itu kemudian mengokang pistol dan menyerang seorang warga sambil menodongkan pistol ke arah korban. Atas kejadian ini, pegawai PN Depok itu kini dalam pemeriksaan internal di PN Depok. Memang benar, itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Nah, motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Akibat aksi koboi staf wanita PN Depok, korban mengalami luka di bagian mata dan juga leher saudara. Korban yang merupakan petugas keamanan asrama yatim piatu -yati di wilayah Pondok Petir, korban mengatakan aksi koboi tersebut terjadi saat korban hendak menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan rencana pembongkaran bangunan. saya menanyakan dudukan data sesuai pembongkaran sawung mereka. Kirain saya dia masuk mengeluarkan data. Ternyata dia pas keluar langsung ngeluarin beceng. Pas pas kesempatan saya megang HP, langsung videoin. Langsung di, saya todong. Langsung si ketok-ketok pala saya puluhan kali. Ini membar kena ujung pistol. Palat ketok pakai ujung pistol di leher nih. Ini tangan. Informasi selengkapnya terkait dengan aksi koboi yang dilakukan oleh staf Panitera Pengadilan Negeri Depok, kita tanyakan langsung kepada Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben Hasian Arunan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Jadi kondisi ataupun kejadian sebenarnya seperti apa nih? Ya pada kronologis awalnya korban atau Pak Rastono itu menemui terlapor di kediamannya, kemudian mempertanyakan tentang pembangunan daripada saung ataupun pembangunan yang berada di belakang rumah daripada terlapor ataupun pelaku. Oke. Okay. Kemudian setelah setelah dilakukan peneguran ataupun dipertanyakan kapan uh, akan dibongkar saung tersebut yang bersangkutan ataupun terlapor kemudian mm -hmm. masuk ke dalam rumah kemudian mengambil senjata jenis airsoft gun kemudian menodongkan kepada pelaku dan di situ terjadi penganiayaan maupun mm -hmm. pengancaman tersebut. Pak Ruben, kalau kita lihat di video ini kan pelaku begitu emosi begitu. Sebenarnya apakah hanya karena menanyakan soal uh, pembongkaran bangunan itu saja yang akhirnya memicu emosi dari pelaku atau ada hal lain yang sudah digali oleh polisi? Betul sekali. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara pelaku uh, tersinggung terhadap terlapor yang menanyakan permasalahan pembongkaran saung ataupun uh, bangunan yang di Bangun oleh pada pelaku di belakang rumahnya, hmm. uh, pelaku dan korban ini, apakah saling kenal? Ya, pelaku dan korban merupakan tetangga, begitu dalam satu lingkungan yang sama untuk sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan Bono Petir. Berarti saling kenal, begitu ya? Saling kenal betul. Uh, ya. Kemudian, hmm, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, uh, saling kenal dan sudah sudah pernah menanyakan menurut pengakuan daripada korban sudah berkali-kali disampaikan untuk masalah pertanyaan untuk pembongkaran tersebut penggunaan tersebut Oke kemudian kalau kita informasinya kan memang dari pelaku ini sudah diperiksa oleh PN Depok begitu langkah hukum Adakah yang akan diambil oleh pihak kepolisian ya dari pihak pelapor kita pastikan bahwa Uh, proses penyidikan ataupun proses penegakan hukum sedang berjalan, Mas. Hmm. Jadi, pelaku sementara sudah kita amankan, sudah kita mintai, sedang dilakukan proses penyidikan, yaitu dalam bentuk pemeriksaan. Kemudian, alat-alat bukti lain seperti airsoft gun sudah juga kita sita, kemudian video maupun CCTV juga telah kita sita untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Berarti sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya pelaku ini ya. informasi awal yang bisa dibagikan terkait dengan keterangan yang sudah digali oleh pihak kepolisian apa, Pak? Ya jelas bahwa permasalahannya adalah asal muasalnya tentang perselisihan paham terkait dengan pembongkaran kemudian pelaku karena emosi mengeluarkan airsoft gun yang dimilikinya kemudian menodongkan dan mengancam terhadap korban. Jadi uh, untuk sementara pemeriksaan sementara itu untuk yang lain-lainnya sedang kita dalami dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kemungkinan pasal yang akan dikenakan apa, Pak? Pasal yang dikenakan sementara 351 ayat 1 KUHP dan 335 KUHP terkait Tentang dengan pengancamannya. Hmm terkait dengan apa pak pasal itu pak pasal dengan uh, terkait dengan penganiayannya atau pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 335 tentang pengancamannya menggunakan kekerasan oke terakhir uh, kondisi korban bagaimana untuk saat ini kondisi korban baik-baik saja hanya mengalami luka ringan uh, di bagian pelipis kanannya maupun di dahinya, begitu baik, terima kasih Kompol Yefta Ruben Hasian Arwan selaku Kapolsek Bojong Sari telah berbagi informasi terkait dengan kejadian ini bersama Kompas Malam, salam sehat Pak Ruben terima kasih, selamat malam Bapak